Formula E merupakan cabang balap mobil baru yang pertama kali diselenggarakan pada 2014 lalu. Formula E merupakan balapan yang terinspirasi oleh Formula One, namun mobil yang digunakan pada kejuaraan ini memakai tenaga listrik. Artikel yang kami kutip dari DriveTribe. Suara mobil Formula E tak sebising seperti mobil Formula 1. Sebab, mobil Formula E menggunakan tenaga ramah lingkungan yang bersifat memakai baterai. Dari segi kecepatan, kedua mobil dari Formula E dan Formula 1 sangat jauh berbeda. Mobil Formula E tidak benar-benar dirancang untuk menjadi mobil tercepat di dunia. Mobil dibatasi pada 250 kW atau 335 tenaga kuda. Sementara itu, mobil Formula 1 lebih mudah mencapai kecepatan 100 km per jam, hanya membutuhkan waktu 2,1 detik. Kekuatan mesin yang luar biasa membuatnya menjadi lebih cepat. Dengan kecepatan tersebut, mobil Formula 1 dijuluki jet darat. Adapun dari segi bentuk mobil Formula E, hampir memiliki desain yang cukup mirip dengan Formula 1. Dengan konsep yang aerodinamis, bentuk sayap bagian belakang mobil Formula E lebih kecil dibandingkan dengan Formula 1. Bisa dibilang mobil Formula E lebih terlihat ke masa depan dengan penampilan futuristik daripada mobil Formula 1. Meski begitu, pamor Formula E saat ini dalam ajang balap tak seperti Formula 1, yang sudah sangat digandrungi oleh khalayak ramai. Berikut, perbandingan suara mesin dari mobil Formula E dan mobil Formula 1. Dan tahun ini, ajang balap Formula E akan digelar di Ancol, Jakarta pada tanggal 4 Juni tahun 2022. Pembangunan sirkuitnya pun masih dikebut siang malam, dan ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan.